Selamat datang di channel Bang Hen. Berikut ini gua akan berbagikan cara menghapus email utama di akun Facebook. Nah, jadi buat Anda yang ingin menghapus email utama di akun Facebook, mungkin dengan alasan email yang terkait di akun Facebook sudah tidak aktif ataupun email orang lain. Nah, jadi untuk cara menghapus email utama, untuk caranya sangat mudah sekali. Namun seperti biasa, buat Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Jika sudah, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Nah, jadi untuk cara menghapus email utama di akun Facebook, caranya kita masuk terlebih dahulu di Facebook dan silakan Anda login menggunakan akun Facebook yang ingin dihapus email utama. Nah, berikutnya silakan Anda pergi ke pengaturan dengan cara kalian klik saja di bagian icon titik tiga sebelah kanan paling atas, dan berikutnya kita pergi di bagian pengaturan dan privasi. Nah, selanjutnya kita pergi di bagian pengaturan, dan berikutnya kita pergi di bagian informasi pribadi dan akun. Nah, yang awal ini yang pertama, dan berikutnya kita klik di bagian info kontak yang ini. Nah, di sini akan ditampilkan bagian email utama yang terkait di akun Facebook, dan kita klik di bagian email. Nah, berikutnya untuk mendapatkan opsi untuk menghapuskan email utama yang terkait di akun Facebook, misalkan sebagai contoh email yang ini. Namun untuk bisa menghapus email utama yang terkait di akun Facebook, di sini kita perlu menambahkan email lainnya untuk bisa mengganti email utama yang ini, yang dimana nanti email utama ini akan kita hapus. Nah, jadi untuk cara menambahkan email baru, kita keluar, dan berikutnya kita klik di bagian tambahkan alamat email. Nah, di sini silakan Anda tambahkan bagian alamat email yang mau kalian tambah, dan nanti kita bisa menghapus email utama. Nah, berikutnya jika sudah Anda menambahkan bagian email, di sini kita memerlukan untuk memasukkan kata sandi untuk menyimpan pengaturan ini. Nah, jika sudah, silakan Anda tambahkan email. Kita klik. Nah, sekarang untuk emailnya sudah berhasil kita tambahkan bagian email untuk pergantian email utama yang ini. Nah, berikutnya kita klik saja di bagian email yang kita tambahkan tadi, dan berikutnya di sini kita klik di bagian konfirmasi, dan berikutnya silakan Anda cek bagian email yang kalian tambahkan, dan berikutnya kalian masukkan kode di sini yang dikirimkan di alamat email. Kita buka untuk aplikasi Gmail. Nah, di sini untuk passwordnya ataupun kodenya sudah berhasil dikirim melalui email, dan kita salin saja. Dan berikutnya kita tempel di bagian di sini. Nah, jika sudah kita klik konfirmasi. Nah, sekarang untuk emailnya sudah berhasil kita konfirmasi, dan berikutnya kita klik di bagian email yang kita tambahkan tadi. Nah, di bagian ini silakan Anda klik saja di bagian jadikan ke utama. Kita klik saja, dan secara otomatis email yang kita tambahkan sudah menjadi email utama ataupun email kepemilikan. Dan berikutnya kita kembali saja, dan kita klik di bagian email yang sebelumnya, dan di sini silakan Anda klik saja di bagian hapus. Kita klik di bagian hapus email, dan sekarang untuk emailnya sudah berhasil kita hapus, dan berikutnya silakan Anda login menggunakan email baru yang kalian tambahkan. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih, semoga saja video ini bermanfaat.